Hai sahabat Zodiak ID, berjumpa lagi di video ini. Kali ini akan ditayangkan video menarik untuk Anda tentang kepribadian. Jadi tonton sampai selesai agar bisa mendapatkan manfaatnya. Sebelum menonton, mohon Anda dukung saluran ini dengan klik like dan subscribe dan juga bagikan video agar bermanfaat untuk orang lain. Dan jangan lupa untuk donasi gratis dengan cara klik iklan dan menonton iklannya sampai selesai. Terima kasih. Tes kepribadian, gelang mana pilihanmu? Jawabannya dapat ceritakan sisi rahasia dari seorang wanita. Tes kepribadian gelang pilihanmu. Setiap wanita menyukai perhiasan, satu di antaranya gelang. Sebagian wanita mengatakan gelang di tangannya dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri. Pada saat yang sama, biasanya seorang wanita memilih model gelang sesuai gaya dan suasana hati. Ternyata perhiasan apa yang kita pilih bisa memberi tahu banyak tentang kepribadian kita, dilansir Dharma Sensei. Jadi, pilih gelang yang ingin kamu pakai. Lihat gambar di bawah ini. Tes kepribadian gelang pilihanmu. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai arti dari gelang pilihanmu. Gelang 1. Kamu adalah seorang wanita berambisi besar. Sosokmu juga siap untuk memperjuangkan keinginanmu. Selama ini prioritas hidup utamamu adalah mengikuti keinginan dan tujuanmu. Jika kamu ingin mencapai sesuatu, kamu akan mengorbankan segala sesuatu demi kesuksesanmu. Kamu juga sosok yang bertanggung jawab dan selalu membela yang benar. Gelang 2. Teman-teman adalah nilai terbesar dalam hidupmu. Kamu adalah salah satu dari wanita-wanita yang persahabatannya bukanlah ungkapan kosong. Sosokmu selalu siap membantu teman-teman di saat-saat sulit bagimu. Selain itu, kamu juga tak mengutuk ketidakmampuan seseorang untuk mengatasi masalahmu. Bagimu suatu hal yang wajar jika seseorang yang bermasalah meminta bantuan orang lain. Gelang 3. Kamu merupakan sosok yang pandai mengontrol diri. Awalnya kamu adalah orang yang sering menarik diri dan tidak berusaha untuk hidup terbuka pada orang lain. Di masa muda, kamu sosok yang selalu memiliki kepercayaan pada orang lain. Namun kamu juga tak selalu percaya pada sembarang orang. Selain itu, kamu juga dikenal sebagai sosok yang bisa mengontrol seseorang. Gelang 4. Bagi orang sekitar, kamu sosok yang keterbukaan. Kamu juga memiliki kejujuran yang baik. Di sisi lain, kamu juga memiliki rasa kepedulian yang tinggi. Kamu adalah salah satu dari orang-orang yang tidak dapat hidup tanpa merawat orang-orang di sekitar mereka. Selain itu, kamu adalah wanita yang tampil secara terbuka. Sosokmu juga dikenal tulus oleh teman, kerabat, dan kenalanmu. Teman-temanmu menganggap jika dirimu sebagai matahari yang sebenarnya. Gelang 5. Kamu merupakan seorang perfeksionis. Dirimu juga mencintai segalanya untuk menjadi sempurna. Kamu berusaha keras untuk memastikan bahwa semua urusanmu berjalan lancar, tanpa hambatan. Di sisi lain, kamu sosok yang punya segudang impian. Tanpa disadari, impianmu menjadi sempurna dalam segala hal. Tak banyak yang tahu jika ternyata kamu orang yang sangat mandiri. Kamu terbiasa mengurus diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Sosokmu juga penuh kehati-hatian dan menjadi penyelamat di saat-saat sulit. Namun, kamu juga senang mengalihkan semua masalah ke pundak pria yang kuat. Baiklah, sekian tadi video tentang tes kepribadian lewat gelang. Semoga video ini dapat menginspirasi Anda semua dan juga berguna. Jangan lupa untuk selalu support saluran ini dengan menekan like dan subscribe dan juga bagikan agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan juga mohon donasi gratis dengan cara klik
iklan dan tonton video iklan sampai selesai ya. Terima kasih. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.